10 perpuluhan 4 ribu pengikut di Instagram. Baru tengok Leha kira-kira apa tu. Tengok Leha dengan tengah snownya. Dahsyat. Aktif Ren Rizam ni sebenarnya. Inilah dia. Tadi dia dah nyanyi sedikit kan. Bagi yang terlepas, apabila Ren nyanyikan tadi, inilah dia. Kita kenalkan sekali lagi, Ren Rizam. Tadi Ren sebenarnya mengimbau kenangan lagu teratai Rizam. Yeah, dan di hujung nanti, Ren akan menyampaikan single terbaru beliau yang dikeluarkan pada November lepas. Yeah, Harusnya Kau Tahu. Siapa yang terlibat dalam pembikinan single ini? Harusnya Kau Tahu, penulis lirik dan komposer Seven Izam. Dan kita baru saja lepas habis shoot MTV di Krabi. Di mana? Krabi. Thailand. Under JSR Production. Dah siap pun pembikinan, cuma kita belum official untuk YouTube lah. Okay, soalan. Okay. Yeah. Harusnya Kau Tahu ni lagu ballad atau lagu pop? Lagu ballad. Lagu ballad. Jadi video klipnya itu nangis-nangis atau happy? Menjiwailah. Okay. Ini yang di Yang dibuat di Krabi tu. Okey. Baik. Ren sendiri, apa agaknya X Factor ataupun kelebihan yang dibawa, yang dicuba ditonjolkan oleh Ren sendiri? Kalau kita tahu ada ratusan artis, ribuan artis. Ya, dan bagaimana anda ada X Factor tu untuk kekal relevan dalam industri ini sendiri, Ren? Okey, persaingan untuk menjadi seorang selebriti itu memang sangat strong. Pada pendapat saya, dia bergantung kepada nasib dan usaha kita. So, seandainya kita ada usaha yang lebih, dan X Factor pada diri saya bukan hanya menyanyi saja, saya juga adalah seorang makeup artist. Makeup artist? Ya, betul. Ini multitasking tadi. Sebab boleh ni. Ini kita nak tanya ni. Ini dah menyiasat dah ni. Ini kita dah laju penyiasatan. Apakah cerita di sebalik gambar ini? Ini kawan. Kawan. Ini bukan pembikinan Shinjuku ni untuk video klip atau saja melancong? Ini kita saja melancong. Untuk untuk pengetahuan, kita tengah cari untuk research pasal skincare produk. Usahawan kosmetik pula. Kosmetik. Saya ada butik juga. Ada butik di mana? Bandar Sarjana Putra. Butik apa tu? Wedding planner. Ini semua boleh, Leha. Okey, sekarang. Okey, lelaki kita boleh tanya. Usia berapa tahun? Rahsia. Tak adalah 30 tahun. 30 tahun. Pada usia 30 tahun boleh jadi makeup artist, boleh jadi penyanyi, tengah membuat research untuk kajian untuk usahawan. Skincare. Semua boleh. Dan saya boleh ada kulit. Perfume saya sendiri juga. Dan juga koleksi minyak wangi telah pun dipasarkan atau masih? Telah dipasarkan 6 bulan. Okey. Dan Rin sendiri, apa projek besar untuk tahun ni selain daripada single ni? Projek besar, okey. First, untuk launching MTV di Krabi, ada Jet Separation. Dan second, skincare. Okay. Dan seterusnya promo untuk jual diri lah. Jual diri lah untuk dapatkan show. So persaingan sangat kuat. Dan kita baru lepas on air Suria FM. Lagu dah diputarkan di radio-radio RTM Malaysia. Dan juga Suria FM pun dah di, dan saya pun dah diinterview oleh mereka. Selain daripada itu, bulan 3 kita ada VapeCon event dekat PWTC. Saya salah seorang artis yang terlibat untuk show lah pada hari berkenaan 31 Mac. Okey. Berapa lama masa yang biasa Ren ambil untuk single seterusnya? Saya tak ada perancangan yang khusus untuk fokus satu dulu. Seandainya ada rezeki ataupun ada komposer-komposer luar tu nampak bakat apa yang saya ada, insya-Allah saya akan teruskan. Selain daripada ballad, saya juga boleh menyanyi tradisional. Semua boleh. Jazz. Dengar suara pun tahu ada key jazz tu. So anda, ini image yang akan anda bawa. Ala-ala Michael Bublé. Kan? Suit. Dia bersesuaian tema. Sebab hari ini Selamat Pagi Malaysia kan. Dia lebih kepada kesesuaian smart. Ini baju daripada butik ke mana? Tak adalah. Ini baju koleksi sendiri. Baju koleksi sendiri. Ingat baju daripada butik sendiri tadi. Baik. Ucapan untuk para peminat Ren. Dan juga sekali, sebab kita akan sambut Hari Wanita tidak lama lagi, ucapan untuk Hari Wanita. Semua wanita. Okey, ucapan untuk semua wanita di luar sana. Haruslah kuat dan teruskan karier untuk lebih berjaya seperti mereka berdua ni. Dan jangan putus asa. Sebagai wanita, awak semua harus kuat untuk menghadapi segala rintangan dan cubaan yang akan datang. Dan kepada peminat-peminat yang baru nak kenal saya, Ren Rizam, boleh minta lagu kepada semua radio-radio di Malaysia. Dan juga boleh follow saya punya IG.
Kita turunkan balik. Okay. Lah jauh dah lihat tadi. Dah banyak menyiasat ni. Siap promo Ren lagi. Rizam. Ren Rizam boleh follow okay. saya untuk perkembangan selanjutnya lah. Okay, baik Tania dan kita harapkan yang terbaik buat Ren. Thank dan you, semoga terus kekal dalam industri muzik tanah air kita. Amin, amin, amin. Okay, kita akan saksikan persembahan penutup dari Ren sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu, kita juga ingin Rain, kongsikan silakan ke untuk penutup sana. Istimewa. Ya, dan nampaknya selamat pagi.